Pemirsa NASA, saat ini tim NASA berada di area kebun sawit milik Bapak Mufti, dan ini terletak di daerah Payapinang, Kabupaten Sedang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Lahan sawit Bapak, total luas lahan berapa ini? Total 10 hektar. Kemudian umur sawit ini? Sekitar 10 tahun. Benih atau bibitnya dulu asal dari mana, Pak? Dari PPKS, ambil dari PPKS ya. Baik. Pupuk NASA yang Bapak gunakan apa saja, Pak? Per hektarnya kalau harmonik 200 cc 2 botol, power 500 gram dan POC NASA 1 liter. Produk NASA-nya kalau dihitung per hektar per tahun itu berapa, Pak? 1,5 kg per nutrisi, 3 liter POC NASA dan 600 cc harmonik. Kemudian aplikasinya bagaimana, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Dicampur air, 200 liter air, NPK 75 kilo tadi dicampurkan dengan harmonik, dengan power dan POC, diaduk, yaitu disiram kurang lebih 1 liter lebih sedikit ya, lebih sedikit per pohon, interval 4 bulan sekali. Untuk pupuk yang lain masih menggunakan, Pak? Masih. Pupuk NPK majemuk. Majemuk 75 kilo per hektar. Sebelum pakai NASA bisa sampai berapa, Pak? Per pokoknya 6 kilo, 5 kilo sampai 6 kilo per pokok, tingkat 5 kilo. Per pokok kan 130. Kali 130 pohon per hektar. Yang tidak pakai NASA ini total penggunaan makro pupuk majemuk ini per hektarnya berapa, Pak? 650 kilo per hektar. Per hektar itu setahun berapa kali aplikasi? 3 kali. 3 kali aplikasi ya. Aplikasi tapi total 650. Pak. Oh, per tahun itu 650 kilo. Berarti 6,5 kintal per tahun. Per tahun. Yang tadi pakai NASA per tahun berarti berapa kintal, Pak? 300. 3 kintal ya? 3 kintal. Berarti ini dengan menggunakan NASA, pupuk majemuk, pupuk makro majemuknya menghemat 3,5 kintal per hektar per tahun. Nah, pada luas total lahan Bapak 10 hektar. Berarti itu 3,5 ton per 10 hektar. Per 10 hektar per tahun. Berarti hematnya luar biasa ya, Pak ya. Iya. Kemudian dari sisi perubahan fisik tanaman seperti warna daun, warna pelepah, pelepah daunnya hijau semua bisa terlihat di sini. Tidak ada gejala defisiensi ya? Tidak ada kayaknya. Nutrisinya cukup, sepertinya tanahnya juga lumayan bagus dan unsur hara yang dikasih dari NASA sekarang sudah cukup. Baik. Terus itu tanahnya tadi kelihatan lebih tambah, lebih gembur, Mas? Iya, tanah lebih gembur. Tahu dari serangan hama penyakit sepertinya nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Nah, terus proses pemanenan? Pemanenan lebih mudah. Dari setelah pemanenan, cadangan buah terlihat di hampir setiap pohon, merata dia. Jadi nggak mengenal musim malah ya? Iya, setelah menggunakan NASA, alhamdulillah buahnya cukup bagus. Terus menerus ya? Menerus. Tiap bulan bisa panen selama 1 tahun ya? Iya. Ada perubahan peningkatan dari produksi meningkat dari rata-rata 15 ton per bulan, naik sekitar rata-rata 20 ton per bulan. Per bulan dari tahun 2007. Jadi NASA sekitar 150 ton per tahun. Setelah pakai NASA rata-rata 200 ton per tahun. Per 10 hektar. Per 10 hektar, iya. Itu peningkatan produksinya, Mas. Iya, peningkatan produksinya. Sebulan bisa 2 kali panen. Jadi artinya tidak pernah mengalami masa trek ya. Penurunan trek cuma enggak terlalu signifikan dibanding peningkatannya. Dan untuk tanaman kebun yang enggak pakai NASA apakah mengalami itu masa trek itu? Mengalami, saya rasa mengalami. Berhenti panen ya? Maksudnya panennya berkurang. Berkurang sangat drastis. Hasilnya iya. Karena musim kemarau. Dilihat dari selisih produksi tadi ya, sampai 5 ton. Iya. Iya, betul ya. Rata-rata. 5 ton per hektar. Per hektar per tahun. Per tahun. Iya. Itu selisihnya ya? Iya. Berarti tadi dengan panen selisih 5 ton per bulan. Iya. Per 10 hektar ya? 10 hektar. Berarti dengan total luas 10 hektar ini kalau per tahun selisihnya? 60 ton. 60 ton ya? 60 ton selisihnya. Oke. Baik. Nah, dengan harga pada tahun 2007 ini berapa? Per kilonya berapa? 1.400. Berarti oke, kalau 1 ton? 1 ton 1.400. Oke, berarti kalau 60 ton 84 juta rupiah. Oke, per tahun. Ini tambahan pendapatan. Tambahan pendapatan dari selisih peningkatan produksi. Kalau dihitung per 10 hektar per tahun kebutuhan produk NASA-nya berapa, Pak? Itu paket 229.000 rupiah. Kalikan per aplikasi. Per aplikasi per hektar. Kalikan 3 kali. Kalikan 3 kali 687.000 rupiah dan kalikan 10 hektar. Hektar.
jadi satu kali aplikasi 6.870.000 rupiah per tahun ini berarti? Per tahun ya. Berarti 6.870.000 rupiah per tahun. Itu tambahan biaya produk NASA ya? Tambahan biaya produk NASA. Nah untuk pupuk makro mas, penghematannya kan tadi sampai angka 3,5 ton. 3,5 ton per 10 hektar per tahun. Per tahun. Nah harga pupuk majemuk pada tahun 2007 itu kalau per 50 kilo berapa? 5.370. 370. Berarti kalau per kintal? Per kintal 440.000 per kintal. Berarti padahal penghematan 3,5 ton. 3,5 ton. Kalau penghematan 3,5 ton dikalikan uang, diuangkan dengan rupiah. Rupiah itu berarti 25,9 juta. Itu penghematan pupuk makro? Pupuk makro per tahun per 10 hektar. Saya optimis dengan menggunakan produk NASA ini akan memberi dampak yang sangat baik bagi masa depan untuk perkebun kelapa sawit, baik yang skala besar perusahaan maupun seperti petani yang punya 10 hektar seperti saya. Kedepannya saya harap saya terus menggunakannya dan peningkatan produksi tetap terus terjadi, kelestarian lingkungan lebih terjaga baik. Untuk dengan menggunakan pupuk organik daripada terus menggunakan pupuk kimia saja. Demikian pemirsa NASA, bincang-bincang kami dengan seorang pekebun muda tapi sudah mempunyai pola pikir yang sangat maju, terlihat dari manajemen profesional dalam kebun sawitnya. Walaupun hanya 10 hektar, namun sudah memberikan satu keuntungan yang luar biasa. Dan beliau memahami secara detail tentang manajemennya dan secara terbuka mau menerima teknologi dan yang digunakan saat ini adalah teknologi dari NASA. Reporter Joni dan kameramen Sahria Reza melaporkan dari Paya Pinang, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Salam NASA.